Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat yang kedua dengan yang diturunkan oleh Tang Peng Hai pada pelanan ini. Dan ini pula adalah barisan kesebelasan utama pada first runner pasukan Argentina. Bagaimana? Peluang untuk pasukan Malaysia. Itu dia. Gol! Pasukan Argentina. Perhatikan bagaimana gerakan yang menarik dilakukan oleh Azlan Misron untuk memberikan gol pertama pasukan Malaysia. Zeli. Oh, satu hujutan bersih. Eskuma tidak dapat mengagak. Terselindung di sebalik kawalan di bahagian kiri oleh Muhammad Mazli Ikma di sana, Minarwan. Penalti corner untuk Argentina ketika ini. Oh, satu jaringan muda yang dilakukan dan berjaya menjaringkan gol. Itu dia, satu deflection begitu baik yang dilakukan oleh pasukan Argentina. Beliau membuat deflection betul-betul tadi menggunakan kaki. Argentina menghasilkan gol ketiga. Gol berapa minit selepas gol kedua mereka diperolehi. Argentina memperolehi gol ketiga mereka. Maka kedudukan pasukan Malaysia sedikit tertekan. Pasukan negara itu yang membuatkan Amin tidak berpuas hati setelah tadi. Argentina mengasah bahaya dan gol. Beberapa saat selepas pasukan negara kita memperolehi pukulan penalti corner, mereka melakukan serangan balas di pentas sukan hoki antarabangsa. Oh, itu dia. Cantik. Tanya, satu tolakan yang kemas dilakukan oleh Azlan Misron dan Amin tidak mau kecewa lagi. Tampanan juga cantik dari Syukri dan dia mencari pencuru kiri di sana. Yeah. Tinggal hanya beberapa saat nampaknya. Satu lagi peluang dan gol. Satu kesilapan tampanan yang tidak menjadi disudahkan dengan sempurna untuk gol kelima pasukan klasifikasi kumpulan B Malaysia di tangga yang